السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد يا saya كان pengurus masjid beserta seluruh jajarannya ini bukan orang baru bagi saya ini bapak-bapak para alim ulama habaib yang saya banggakan tokoh masyarakat dengan seragamnya ini yang kita cintai kori kita tadi para hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala di mana berkat rahmat taufik hidayah dan inayahnya jualah malam hari ini kita dapat bersilaturrahim dalam rangka memperingati maulid nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah yang mulia dan megah ini dicatat sebagai amal baik kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan sebagai bukti cinta kita kepada junjungan nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Karena nanti di hari akhirat itu dikumpulkan orang-orang itu bersama dengan orang yang paling dicintainya. Itulah junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita sanjungkan, kita persembahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya sekalian. Termasuk kita di sini insyaallah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saya sebetulnya bukan orang jauh ya. Rumah saya di sebelah sini ada blok B nomor 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 2 ya, nomor 2. Ini Pak Aziz dulu ngajak saya tinggal di sini untuk anak-anak saya dulu sekolah karena anak-anak saya itu sekolahnya ngambil spesialisnya di Unsri. Suami istri sekarang sudah di Jakarta yang wanita anak saya itu spesialis kulit dan kecantikan. Beliau sekarang diangkat sudah menjadi dokter kepresidenan di rumah sakit Gatot Subroto Jakarta suaminya dari sini juga spesialis anak dan master kesehatan MKes dari Unsri juga nah di sini di depan kita ada sekolah Izzuddin Cucu saya kebetulan sekolahnya di situ. Yang sekarang sudah jadi mahasiswa. Sudah semester tiga dia di ITB Bandung. Saya dilahirkan di seberang sana. Tadi di kampung sederhana 13 ulu. Palembang dan dari kecil sampai besar di Palembang, tapi setelah tahun 75 saya meninggalkan Palembang dan tidak kembali ke Palembang. Sekolah 12 tahun saya di Arab Saudi di Madinah dan Makkah Umul Qura. Jadi dari S1 sampai dengan S3. Pulang dicegat di Jakarta untuk apa untuk membangun Paskasarjana yang ada di Jakarta yang waktu itu baru saja berdiri tahun 1982 tapi saya setiap bulan di Palembang saya ngajar di Paskasarjana dan bahkan dulu Paskasarjana itu saya yang buka. S2 nya atas permintaan dari Bapak Profesor Dr Harun Nasution, jadi beliau membuka pasca sarjana di seluruh Indonesia. <kuh> S2 tapi S3 nya hanya ada di Jakarta dan Yogyakarta. Nah, saya juga harus ngajar setiap bulan, saya harus ke Yogyakarta ke Yogyakarta tiga hari Kemis, Jumat, Sabtu maka semua boleh dikatakan rektor, pembantu rektor, ketua stain, pembantu-pembantunya itu mahasiswa saya semua jadi posisinya tua saya tua tapi umur saya alhamdulillah ya masih 47 jadi masih masih muda lah. Memperingati Maulid Nabi ini sudah menjadi tradisi kita umat Islam di seluruh pelosok Indonesia dan bahkan seantero dunia ini dengan cara yang berbeda-beda di Palembang Masya Allah ya Ada istilah namanya Arba'in Isrin Dulu Salasin Isrin Jadi 40-20 Maksudnya 40 hari 20 hari Jadi sama dengan 60 hari 60 hari itu 2 bulan Dimulai 1 Rabiul Awal Nanti baru selesai itu 30 Robi Ustani dari habis subuh Alhamdulillah maulid jam 8 juga maulid jam 12 nanti maulid lagi asar keliling juga maulid malam juga maulid paling tidak empat kali sehari dan setiap acara maulid itu cara di Palembang makan semua pagi-pagi sudah makan martabak, nasi gemuk ya. Dan rata-rata karena di sini banyak orang-orang India dan orang Arab, makanannya itu kambing semuanya. Ada yang ayam. Tapi karena Maulid Nabi, jadi tidak ada yang namanya kolesterol itu. Makan semua, tidak ada kolesterol. Dalam peringatan Maulid Nabi, tidak ada kolesterol. Yang ada kolesterol itu di lab rumah sakit. Iya kan? Iya, begitu juga di daerah Kalimantan Selatan, Sulawesi. Tradisinya sama seperti kita memperingati Maulid ini dengan berbagai cara, ada yang dengan perlombaan bagaimana kreasi ya di Sulawesi Barat di Sulawesi Barat oleh Mandar itu kreasi nanti membuat semacam apa eh, mainankah apakah ya yang isinya macam-macam tapi rata-rata itu ada duit yang ditunjukkan nah, duitnya macam-macam dari 5000 sampai dengan 100000 nanti begitu sudah mulai acara dan ada arahan dari Bapak Bupati semua yang hadir di gedung itu silahkan ngambil ada ada yang ngambil duitnya buahnya ada yang ngambil sampai gerobaknya itu dibawa keluar itu ekspresi kita ya itu menggambarkan bagaimana kita ingin mengungkap kecintaan kita kepada junjungan Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui peringatan Maulid ini. Karena beliau itu manusia paripurna, manusia yang paling mulia, paling segala-galanya, hebat segala-galanya. Jadi kalau ada yang hebat, Rasulullah paling hebat. Ada yang pintar, Rasulullah paling pintar. Ada yang adil, Rasulullah paling adil. Perang banyak yang ahli strategi peperangan, Rasulullah paling menguasai strategi peperangan. Nah, semuanya itu tadi diungkap dalam banyak kitab-kitab yang disebut dengan kitab Maulid yang kita baca tadi Barzanji ditulis oleh Abu Ja'far Al-Barzanji ada Ad-Diba'i ya ditulis oleh Imam Ad-Daiba ya abad ke-9 sampai dengan yang sekarang ini ada juga kita baca Simtud Duror dulu ketika saya masih remaja ada namanya Maulid Syarafal Anam Syarafal Anam di pertandingkan keliling setiap malam kalau sudah maulid tidak pernah tidur di rumah tidurnya di mana di musola kita pulang jam satu malam ya jalan kaki keliling kota Palembang nah itulah ungkapan kita senang kita bergembira kita bersyukur kepada Allah berterima kasih kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kalau tidak ada beliau ya seperti diungkap oleh seorang pujangga dari Spanyol laula hadzal rasul la adatil basyariyah ila al, al wahsyiyatil qadimah kalau bukan karena Rasulullah ini itu manusia itu dipastikan dia akan kembali kepada masa-masa lalu bukan kebaikannya tapi kebiadabannya kalau digambarkan ada binatang buas sudah buas dia tapi manusia ini lebih buas lagi dari binatang buas itu itu gambarannya begitu maka jarak Ketika Allah utus para nabi dan rasul untuk menyelamatkan umat manusia itu Nabi sebanyak 124.000 orang Rasul ada 313 orang Satu riwayat 315 orang Sampai dengan Di dalam perjalanannya diutus sekaligus disyariatkan agama dengan perbedaan-perbedaan yang ada itu sampailah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sebelumnya Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam jarak antara Nabi Isa dengan Rasulullah itu 600 tahun coba bayangkan 600 tahun tidak ada Nabi tidak ada Rasul bagaimana kondisi masyarakat maka disebutlah dengan sebutan masyarakatnya waktu itu jahiliyah kata. jahiliyah itu kalau bahasa Arabnya bodoh tapi apakah mereka bodoh? ternyata tidak bodoh orangnya pintar-pintar penyair-penyair kenamaan ya masa jahiliyah itu luar biasa tapi bodohnya itu tidak punya iman dan kepercayaan kepada Allah subhanahu diperkenalkan juga ndak mau tahu mana yang halal mana yang haram ndak jelas mana milik sendiri mana milik orang lain juga ndak jelas sampai dengan mana istri sendiri mana istri orang lain ndak jelas juga Kenapa? Karena hawa nafsu yang menjadi ketuhannya. Jadi, ketika hawa nafsu menginginkan ada seorang wanita, itu istrinya orang lain, tidak ada urusan dia, tidak dikasih pedang yang lain. Terjadilah pembunuhan perkelahian. Nah, itulah kondisi. Nanti kita akan jelaskan bagaimanakah nabi sebelum dibangkitkan, ketika nabi sudah dibangkitkan sampai Nabi meninggal dunia apa yang terjadi nah satu pembahas itu insya Allah ya dua jam lah insya Allah jadi tiga itu enam jam itu insya Allah kita selesai kena ya, jam-jam dua gitu insya Allah amin yang amin amin ini tidak ikhlas semua kita mau lihat dari sisi apa nabi itu sehingga muncul kecintaan tadi itu ayatnya dibacakan tadi ayat 30 31 dibaca dari surah Ali Imran Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni kalau fattabi'uni jawabannya apa yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur Nabi diperintahkan katakan sampaikan ya Muhammad kalau kalian itu memang cinta kepada Allah, maka ikuti aku, kata Nabi, dengan mengikuti aku, ajaran yang aku bawa itu akan muncul nanti. Balasan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan sampai di situ, diampunkan dosa dan kesalahan kalian karena Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang itu balasannya ya kalau dalam kajian ilmu tafsir itu bagaimana konsep cinta kepada Allah al-hubbu fil quranil karim satu disertasi segini isinya cinta semua ingin mengungkap kalau orang itu cinta kepada Allah, pasti dia cinta kepada Rasulullah. Bagaimana mengungkap itu? Kita tidak bisa cinta kepada Allah kalau tidak ada nabi dan rasul yang menjelaskan itu. Bagaimana kita melakukan itu? Iya kan? Ah, maka, kalau kita sudah terbentuk cinta maka nanti ayat yang berikutnya tadi ayat 21 surah al-ahzab menjadikan rasul sebagai panutan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah uswatun hasanah untuk siapa liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarlallaha jadi untuk mereka yang mana yang beriman kepada hari akhirat yang punya satu keyakinan mereka akan bertemu dengan penciptanya Allah Subhanahu dan ciri yang ketiga selalu menyebut nama Allah dengan sebutan yang banyak. Maka dari ayat ini kunci cinta itu adalah mengikuti agama yang dibawa oleh junjungan Nabi besar Muhammad Allah. Bagaimana kita mau cinta jadikan Rasulullah contoh dan tauladan yang baik. Ketika kita berbicara Rasulullah sebagai contoh dan tauladan yang baik itu Terus kita bertanya siapa yang memberikan memberikan predikat bahwa Rasulullah itu manusia yang terbaik akhlak budi pekertinya yang terbaik Allah sendiri maka ayat 4 surah Al-Qalam kita sering mendengar wa innaka la'ala jahulokin azim Kamu betul-betul lamnya itu litahki betul-betul seorang manusia yang mempunyai akhlak dan budi pekerti yang baik. Nah akhlaknya itu yang kita contoh. Kalau kita ingin mencontoh fisiknya Nabi, tidak bisa. Maka di dalam akhir setiap maulid itu ada namanya Syama'il sama itu sebelum doa walaqadit tasaffa sallallahu alaihi wasallam ya yang disebut min mahasinil akhlaq wa kama rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanannasi khalqan wa khuluqah manusia yang paling sempurna baik secara fisik maupun budi pekertinya akhlaknya yang mulia untuk fisik nggak bisa kita ya Nabi punya kelebihan sendiri maka sering kita mendengarkan kosidah-kosidah dulu itu kalau orang-orang Mesir ke sini dibacakan kosidah ya yang katanya ditulis oleh Sayyid Ahmad Al-Badawi seorang waliullah ya di daerah Tonto di Mesir itu <coughs> dia gambarkan dia melihat Rasulullah bertemu dalam mimpinya ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manam ru'yatan haqiqiyah wa man ra'ahu fil manam faqat ra'ahu haqqah jadi aku melihat Rasulullah dalam mimpi Siapa yang melihat Rasulullah dalam mimpi Maka Dia betul-betul melihatnya Karena Rasulullah tidak bisa Dibentuk Digambarkan diapa oleh syaitan Tidak bisa Nah ketika itu disebutkan dah Apa yang dia lihat Dituliskan dalam Qasidahnya itu Beliau katakan Katanya Marbu'al qamati abyadallawun orangnya poster tubuhnya tinggi kulitnya putih jamilah surah fasih hal kalam kalau ngomongnya lancar fasih terus apa lagi diceritakan yajril husnu fi khaddaihi kama tajri syamsu fi masaliki hal falakiyah di Rasulullah itu dari dua pipinya ini itu memancar sinar sama dengan matahari ketika dia berjalan di atas porosnya bersinar sininya saja sinar. di tempat lainnya ya kita juga sering merah juga sini tapi kepanasan, iya kan iya. Terus diceritakan lagi wa zahri yara khalfahu kama yara fil aman Rasulullah itu sosok dilihat dari belakang sama melihatnya dari depan. Ada enggak manusia begitu? Oh, enggak ada. Iya Ya, ya hebat. Maka kalau ada orang yang ingin menganiayanya, menyakitinya, dari belakang dia akan lakukan apa Rasulullah tahu Rasulullah tahu contoh misalnya ketika mau hijrah siapa yang sudah berjanji untuk membawa kepala Rasulullah itu ke hadapan Abu Sufyan namanya siapa ingat Surokoh kata kalau Ustadz Ustadz Jakarta bukan Surokoh itu Ustadz Serakah katanya Kenapa? Karena ketika dijanjikan siapa yang bisa membawa yang namanya Muhammad itu hidup atau mati dijanjikan seratus ekor onta. Dia yang jawab saya siap pulang terus diasahnya pedangnya sekian hari. Kenapa diasah terus? Sudah pedangnya sudah pak sudah tajam supaya nanti kalau lewat di lehernya yang bernama Muhammad tidak ngerasa sama sekali siapkan kuda yang canggih yang terlatih begitu keluar dari kota Mekah ke Jabal Sur, ya Bukit Sur, ya yang ada di Kudai sekarang itu ternyata sudah tidak ada lagi sudah berangkat sudah berangkat terus dikejarnya. Dari jauh kelihatan tuh rombongannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapkan sama dia pedangnya dibuka kudanya dipacu dari belakang mau dibunuh tapi Allah punya kehendak lain kudanya terpleset jatuh jatuh begitu jatuh pedangnya pun terlempar di depan Nabi Nabi tahu kalau makhluk ini akan membunuh dia. Kalau kita tidak usah pikir-pikir panjang. Pedangnya sudah tajam, dia di depan kita ambil pedangnya, tut selesai. Iya kan? Itu pikiran kita. Tapi ternyata Nabi tidak begitu. Nabi tidak begitu. Diangkatnya. Kemudian dikasihkan pedangnya silahkan katanya naik ke kuda lagi meneruskan perjalanannya dengan pesan anak muda tidak boleh katanya kalau naik kuda itu cepat cepat tidak boleh hati hati kalau jatuh sakit dinasehati padahal orang itu mau membunuh beliau mau ngomong apa tidak bisa ngomong apa terima kasih minta maaf tidak bisa ngomong Itulah kata orang Ketika kita berbuat baik Orang yang menerima kebaikan Dia tidak bisa mengucapkan apapun Terima kasih Tak maaf akhirnya ini diambil tangan Rasulullah Wa Ikut hijrah ke Madinah sana yang Abu Sufyan jirit-jirit mana surokoh ini pembohong katanya. Padahal sudah hijrah bersama Rasulullah. Rasulullah. Begitu pemaafnya dengan akhlak Rasulullah berdakwah. Apalagi nanti di Madinah. Di Madinah itu banyak orang-orang Yahudi. Ada seorang wanita tua bencinya luar biasa kepada Rasulullah itu. Rasulullah dari masjid itu keluar nanti mau jalan kemana bersama sahabatnya rumah dulu tinggi-tinggi itu wanita itu sengaja begitu Rasulullah lewat buka jendela Diludain diludahin coba Rasul diludain sabar saja dibersihkan sama dia tunggu ada lagi enggak sahabat yang ikut dan sabar lagi Ya Rasulullah, biar aku naik tuh orang wanita tua juga pencet sedikit lehernya, udah mati dia. Kata Rasulullah, jangan biarkan dia jalan. Besok pagi mau jalan lagi, sahabat sudah ngasih tahu, jangan lewat situ ya Rasulullah, nanti diludain lagi. Jawabnya apa? Nah, apa? -apa. Saya sudah langganan kok. Lewat lagi situ, tunggu pada satu hari ditunggu tunggu ndak ada Rasulullah melihat loh ndak ada kemana dia pergi perintahkan sahabat cari tahu kemana dia ternyata sakit terbaring di tempat tidur kalau bahasa kita orang Palembang itu kualat ya maka Rasul diludain iya dapur kan Sahabat kata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ternyata sakit ya Rasulullah, kita tunggu-tunggu dia sakit. Kata Rasulullah, cari tahu, cari informasi makanan apa yang paling dia senangi. Apa yang dia senangi? Ternyata dia senang surbah, bubur, bubur yang dikasih daging. Rasulullah terus pulang, perintahkan istrinya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha apa kata Rasulullah atau aman buatkan dia makanan dia Si Aisyah tanya yang mana yang tua itu yang meludahi kamu setiap hari iya kata Rasulullah buat kalau kita masuk dibuat rantang ya kasih rantang ayo kata siapa yang mau ikut bersama saya melihat wanita itu Begitu Rasulullah nyampe, dia sudah mau kabur tuh. Sakit-sakit mau lari dari tempat tidurnya. Kata Rasulullah, jangan, jangan lari. Aku datang tidak akan membunuhmu. Aku datang tidak akan menyakitimu. Aku datang ingin menengokmu. Aku tunggu dua hari ludahmu. Ternyata tidak muncul-muncul sakit. Nah kami datang di sini mendoakan supaya engkau sembuh kembali dan kembali pula melaksanakan tugas suci mu itu meludahi aku. Didoain. Ini sekedar oleh-oleh. Gitu. Dikasih makanan yang dia senang. Ini makanan yang engkau senangi. Mau ngomong apa? Nggak bisa seribu bahasa Nabi bisa ungkapkan. Akhirnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul islam dengan akhlak ya. Nah, dari situlah kita mendapatkan informasi perjalanan kehidupan beliau. Itu bukan informasi katanya menurut ceritanya Konon kabarnya diceritakan tidak begitu. Semuanya itu, itulah yang disebut dengan sirah nabawiyah. Sirah nabawiyah tidak bisa dipisahkan dengan hadis nabi, maka isinya sirah nabawiyah itu adalah hadis-hadis na, nabi. Itulah yang sampai kepada kita. Jadi, bukan dongeng ya diceritakan oleh si ini nah, bukan diceritakan cerita itu dibuktikan dengan ilmiah kebenarannya keotentikannya. itulah hadis-hadis na nabi maka di dalam kajian sirah nabawiyah itu siapa orang yang pertama kali menulis sirah nabawiyah yang menguasai dengan hadis-hadisnya siapa ditulis oleh yang pertama Muhammad bin Ishaq Muhammad bin Ishaq ini dia masuk tabi'in wafatnya 153 Hijriah lanjut lagi ada tokoh lagi yang muncul namanya Abdul Malik bin Hisham 213 Hijriah ya wafatnya nulis buku Sirah Ibn Hisham empat jilid empat jilid dengan bahasanya yang luar biasa sastranya yang tinggi dengan riwayat-riwayat yang bisa dipertanggungjawabkan tadi itu Ibn Hisham kemudian ada tokoh sekarang ini namanya Abdus Salam Harun almarhum itu dia buatkan apa ringkasan namanya tahzib sirah ibni hisham ringkasannya lanjut muncul tokoh-tokoh lagi oh nabi itu suka perang dia cerita perang dengan strateginya ada ndak ada itulah dikumpulkan oleh al-waqidi yang wafat 207 hijriah namanya Al Maghazi. Oh, Rasulullah itu bagaimana? Ditulis lagi ulama berikutnya namanya Muhammad ibni Saad 230 hijriah lengkap. Nanti kalau sudah secara khusus berbicara tadi yang disebutkan oleh Maulid itu tadi. ya akhlak dan budi pekertinya itulah namanya Syama'il kepribadian beliau buku-bukunya Masya Allah ya sudah dijemahkan dalam bahasa Indonesia ada Syama'il al-Muhammadiyah karyanya Imam At-Turmuzi rahimahullah wafat 279 ya Hijriyah kemudian tulis lagi ada Imam al-Baghawi Mufasir terkenal abad ke-6 516 Hijriah Al-Anwar Fi Syama'i bin Nabi Yil Muhtar Dua jilid Sampai dengan Imam Ibnu Qasir Syama'ilur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Sampai dengan orang-orang sekarang Itu yang namanya Syama'il Menceritakan Bagaimana akhlak dan budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. <tuh> Maka disebutkan di situ akhlak berdipakiti Rasul itu enggak berat-berat ya, lahul khuluqus kata. Mudah. Mudah dipraktikkan. Maka diceritakan dah siapa beliau. Ya, kalau secara fisik tak bisa, tapi akhlak dan beribukati secara fisik kalau beliau lewat harum semuanya. bekas lewatnya saja harum kalau jalan tidak pernah dia kena kepanasan dia matahari selalu mendungnya itu mengawal dia maka ada masjidnya namanya Al Qomah di Madinah itu jadi di mana Rasulullah ada mendung itu menutupi beliau tidak kena panas kita ah huh? Panasan terus bawa payung payungnya begitu kan ya, luar biasa maka disebutkan wahwal abu syafiqu kata yatim Wal armalah beliau itu adalah bapaknya yang paling mencintai anak-anak yatim dan janda nabi itu ya dia baca juga sirah nabi begitu cinta kepada anak yatim dan janda yang anak yatimnya di tepeknya yang diambilnya apa jandanya aja ngawinin janda di sana sini kenapa begitu inilah sunnahnya Rasulullah tapi ngurusin anak yatim tidak mau iya kan iya jadi jangan setengah-setengah kita. Nah, maka para ulama katakan seperti semalam saya sampaikan, ulama mengajarkan begitu masuk bulan Rabiul Awal pasang lihat, Ada tiga hal yang harus kita lakukan. Yang pertama apa? Membuka berkas-berkas perjalanan Nabi itu yang disebut dengan Sirah Nabawiyah tadi itu. Sehingga jangan Oh kata si A begitu Tidak kita punya bukunya itu Tidak bisa bahasa Arab Bahasa Indonesia banyak Ya kita ngaji Kalau kita kaji kecil itu apa Nurul Yakin gitu. Ya buku Nurul Yakin Sejarah Nabi itu Ya sejarah Nabi nah, kalau yang sirah Nabawiyah tadi Yang sirah Ibn Hisham 4 jilid 4 jilid Sekarang ditulis Lofedi kehidupan Rasulullah itu oleh ulama-ulama di Saudi itu termasuk Syekh Saleh bin Humaid itu 21 jilid 21 jilid lengkap ya lengkap kalau yang mau cerita perangnya ada disertasi bagaimana strateginya sehingga sekarang di Madinah dibuatkan museumnya yang di dekat bandara itu mungkin yang pergi haji tidak pernah dibawa ya ada museumnya museum peperangnya Rasulullah masuk kita di gedung itu dimulai dari situ masuk tergambarkan bagaimana cara Rasulullah berperang ada orangnya kecil-kecil itu Rasulullah begini-begini strateginya sampai keluar dari gedung itu digambarkan dia dalam bentuk cerita sejarah ya mesium. Nah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini ya kalau kita baca semuanya perjalanan hidupnya dari sebelum menjadi Rasul itu sudah dikenal sebagai orang yang baik. Kita ingat ketika Ka'bah diturun apa Ajarul Aswar Ka'bah diturunkan. Suku bangsa Arab ini tidak pernah dia mereka itu yang namanya damai-damai itu tidak ada Berantem melulu senangnya Begitu sudah selesai dibers dibersihkan Mau dikembalikan lagi ke tempat Hajar Aswad itu berantem dulu Saya yang punya hak Kata suku yang satu saya yang paling berhak Saya yang paling ribut Akhirnya sudahlah kata tidak well ribut kita kita sepakati saja siapa yang pertama kali masuk dari pintu itu dialah yang menyelesaikan kita. Ternyata yang masuk Rasulullah teriak semua Hadahuwal Amin bukan Aminnya Pak Menteri Agama bukan ya Hadahuwal Amin orang yang amanah gitu ini ada apa kalian oh begini begini kita mau kembalikan ini Rasulullah bentangkan surban letakkan hajarul aswad masing-masing kepala suku pegang ujungnya itu sudah dekat baru Rasulullah letakkan sendiri sudah merasa uh belum diangkat menjadi nabi dan rasul sudah bisa menyelesaikan konfliknya dengan luar biasa itu sebelumnya kan Sebelum. Nah maka dari situ apa namanya benih-benih beliau akan menjadi seorang yang di, di apa, disegani, dijadikan contoh dan tauladan. Itu sudah kelihatan. Sudah kelihatan. Maka begitu diangkat sebagai seorang nabi dan rasul, ya beliau sudah memiliki kemampuan Ya, kemampuan. Kemampuannya apa? Kita dianjurkan kita apa? Iqra bismi insana min Baca dua kali. Ada yang baca teks, ada yang baca lingkungan di mana kamu berada. Kamu akan menjadi seorang pimpinan. Lingkungannya bagaimana? Pelajari lingkungan itu. Kalau ingin dakwahnya berhasil, maka seorang da'i itu harus melihat kan Siapa audiensnya Audiensnya siapa Itulah Al-Quran Ayat 125 surah An-Nahl Ud'u ila sabiri rabbika bil hikmati Wal maw'idhatil hasanah Wajadilhum billatih ya ahsan Kata Imam Al-Ghazali Dari ayat ini Untuk dakwah Allah memberitahukan bahwa manusia yang akan menerima materi dakwah itu ada tiga ada yang namanya sabir rabbika bil hikmati hikmah hikmah itu apa ini kelompok intrek intrek kalau ketika kita berdakwah harus disampaikan argumentasinya apa Alasannya apa? Bukan hikmah kebijaksanaan, bukan. Ya, hikmah kita artikan kebijaksanaan. Di sini bukan kebijaksanaan. Al adillatul qati'ah wal barahin as-sati'ah. Argumentasi yang bisa diterima. Yang kedua, ada juga tingkatan orang itu orang awam biasa-biasa. Tidak -biasa. perlu diajak berpikir Ya, cukup dengan hitam putih saja, selesai. Ini bagaimana Ustadz? Ini, makasih Ustadz, gitu. Iya, itu namanya orang awam. Nah, yang sulit kita itu berhadapan dengan orang yang disebut dengan mujadil. Kalau mujadil sudah dikasih argumentasinya, masih bertanya, kenapa begini Ustadz? Dalil yang lainnya mana? dikasih yang lainnya lagi mana nah itu harus dihadapi bilati <tuh> ahsan di situ ada sesuatu yang di di, di apa dihilangkan bilati artinya bil tori kotilatihiya ahsan dengan cara yang terbaik itulah namanya diskusi munakosha muhadasah muhawaroh itu ada etikanya ya ada etikanya maka ilmu mantik itu ditulis dengan adabul bahsi wal munadharoh. etika dalam berdiskusi etikanya apa menghormati orang iya kan kita berdiskusi menghormati orang ketika kita menyampaikan argumentasi kita juga harus memikirkan apa argumentasi orang itu. Jangan mau menang sendiri, ya? Ya, menang sendiri dalam arti apa? Dalam arti, ya, sayalah yang benar. Kamu salah, salah yang ini saya enggak bisa. Ayah, inilah itu apa? Bahagian yang sulit untuk kita sampaikan ya mereka ini kalau bahasa orang Betawi haulai al ngeyeliin tahu ngeyel ya ngeyel nah ngeyel ini harus kalau kita hadapi dengan emosi kebenaran tidak akan muncul maka Al-Quran jelaskan walau itaba'al haqqu ahwa ahum la fasadati samawatu wal ardu wa manfihinna bal atainahum bizikrim, ayat 71 surah al-mu'minun itulah yang menjelaskan kalau kamu mengikuti hawa nafsu untuk mencari kebenaran kebenaran tidak akan muncul yang ada adalah pertikaian perkelahian, pembunuhan diantara kalian jadi harus sabar nah Rasulullah itu bagaimana tidak sabarnya sabarnya luar biasa ya ngajak orang berbuat baik ngajak orang menuju jalan yang benar bukan diterima dengan baik dimusuhi didudahi dilempari batu iya kan nah, kenapa Rasul katakan innama anal qasim wallahu wal aku cuman bagi-bagikan saja pemberi itu siapa Allah itulah yang namanya hidayah hidayat ya jadi Rasulullah ma'ala Rasul ma illal mubin yang menyampaikan mau beriman tidak beriman Allah subhanahu wa ta'ala yang ngatur maka caranya harus ba baik ya cara dalam menyampaikannya harus ba baik nah posisi Rasul ini sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir maka kita yakini Rasul itu adalah membawa wahyu Allah yang terakhir pula diyakini dia paling sempurna dibandingkan dengan wahyu-wahyu yang diturunkan sebelumnya ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, ada Suhub Ibrahim dan seterusnya tapi Al-Quranul Al Karim ini adalah Sumber daripada ajaran wahyu yang dibawa oleh junjungan Nabi Besar Muhammad karena ayatnya terbatas, maka perlu sumber yang kedua. Itulah hadis-hadis na Nabi Sunnah, Quran tidak merinci semuanya, global saja, rinciannya dari Sunnah, maka. Al-Quran menjelaskan wa mayan tiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha penjelasan itu sekaligus di dalamnya ada otoritas yang Allah berikan wa anzalna ilaika zikra litubayyina linnasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun Jadi kalau Al-Quran jumlah ayatnya cuma berapa? 6236 ayat. Hurufnya berapa? Hurufnya ada 323.916 huruf. Ketika satu huruf bertemu dengan huruf lain, itulah yang namanya kosakata, kalimat. Berapa kalimatnya? Dihitung 77.934. Tidak pernah bertambah, ndak pernah berkurang. Ya, tidak percaya, hitung sendiri nanti. Iya, maka ulama ya yang dikenal diberikan oleh Allah kemampuan untuk menghitung itu bukan Al-Qur'annya secara keseluruhan tapi rincian dari setiap surat. Fatihah berapa ah hurufnya? Al-Baqarah berapa hurufnya? Ali Imran berapa hurufnya? Itulah ulama kita yang terkenal namanya Syekh Nawawi al-Bantani.